Betul lagi dengan aku Aulia. Nah, kali ini aku akan review nih untuk 3 unit mesin sekaligus. Untuk mesin ini tuh mesin pemanas ruangan ya, biasanya kita sebutnya blower jumbo, kapasitas 1 ton, pemanasannya menggunakan gas. Nah, mau tahu gak sih untuk review lebih lengkap dan cara operasional dari mesin ini tuh seperti apa? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di bawah sini. Terus install aplikasi resmi kami melalui Play Store ataupun App Store di HP kalian. Nah, untuk kali ini aku review nih untuk mesin pemanas ruangan tipenya blower jumbo ya. Untuk 3 unit mesin sekaligus ini tuh punyanya konsumen yang berbeda. Nah, untuk mesin ini biasanya digunakan untuk memanaskan dalam ruangan ya. Biasanya tuh untuk mesinnya disiapkan ruangan ukuran 3x4 meter. Nah, terus baru disiapkan juga untuk lubang dari output udara panas untuk mesinnya di ruangan yang telah tersedia, lalu ditembakkan untuk mesin pemanas ini. Nah, untuk mesin kami ini tuh bodinya itu menggunakan full stainless steel ya, bagian luarnya seperti ini. Terus juga dilengkapi dengan kasa expanded di bagian bawah yang warna hitam ini. Nah, ini nanti berfungsi sebagai kontrol dari api yang nyala untuk mesin blower jumbonya. Nah, di bagian atasnya ini juga dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama ini tuh ada power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga ada timer untuk pengaturan waktu. Nah, ini waktunya kalian bisa atur sampai 10 jam ya, batas maksimal dari timer kita. Nah, terus juga dilengkapi dengan thermocontrol seperti ini. Nah, ini suhunya bisa kalian atur mulai dari 30 derajat sampai 110 derajat. Terus juga dilengkapi dengan lampu indikator, yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, terus juga untuk mesin blower jumbo ini tuh biasanya digunakan untuk mengeringkan berbagai macam kebutuhan ya. Biasanya itu kan mesin ini tuh digunakan untuk mengeringkan ikan, daun-daunan, terus proses pengeringan yang dilakukan di dalam sebuah ruangan. Nah, nanti aku juga akan kasih tahu kalian untuk sketsa ruangan yang dibutuhkan untuk mesin ini ya, di sebelah sini. Nah, terus juga untuk mesin blower jumbo seperti ini tuh biasanya juga digunakan bersamaan dengan mesin bed dryer. Nah, mesin yang ada boxnya, box besar seperti yang di belakang. Nah, biasanya itu juga digunakan untuk pemanas dari mesin bed dryer tersebut. Nah, untuk mesin ini kami menyediakan mulai dari kapasitas 500 kilo, terus juga ada kapasitas 1 ton seperti ini, terus juga ada kapasitas 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai 10 ton. Nah, terus juga untuk pemanasnya kami menyediakan yang tipe listrik untuk kapasitas 500 kilo sampai 1 ton. Nah, terus juga untuk yang kapasitas 500 sampai 10 ton kita menyediakan tipe yang gas. Terus juga ada untuk pemanasan yang tipe menggunakan kayu bakar, sekam, bonggol jagung, batok kelapa. Nah, untuk kapasitas dari mesin-mesin blower jumbo kami yang manual, kita juga menyediakan mulai dari kapasitas 500 sampai 10 ton. Nah, untuk dimensi dari mesin blower jumbo ini tuh panjangnya ya, panjangnya 65 cm, untuk lebarnya ini tuh 110 cm, sedangkan tingginya ini tuh 65 cm. Nah, untuk kelebihan dari mesin kami, untuk kelebihan yang pertama ini tuh mesinnya, bodinya kini menggunakan material full stainless steel, jadi mudah untuk dibersihkan. Terus juga operasional dari mesinnya ini tuh mudah sekali ya. Terus juga sangat fleksibel karena tidak terlalu memakan tempat. Nah, terus juga garansi dari mesin kami ini tuh 1 tahun all spare part. Terus setiap pembelian mesin yang tipe gas, kalian juga bisa free untuk selang dan regulator dari kami. Nah, kami juga melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, kalian tinggal hubungi tim marketing kami dan konsultasikan apa yang kalian butuhkan. Nah, setelah aku selesai mereview dari mesin ini, sekarang kita lanjut aja untuk cara operasional dari 3 mesin ini ya. Nanti kita akan nyalakan sekaligus, terus juga kita akan ukur untuk kecepatan anginnya. Nah, yang pertama, kalian bisa pasangkan untuk selang dan regulatornya pada gas LPG.
Nah, seperti ini ya. Ini kita pasangin aja. Kalian bisa menggunakan gas yang ukuran 3 kilo yang warna hijau, atau yang 12 kilo, 15 kilo, atau menyesuaikan dengan yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa juga untuk pasangkan steker pada arus listrik. Nah, ini juga udah aku pasangin untuk stekernya. Selanjutnya kita atur di timernya ini sesuai kebutuhan. Atur juga termokontrolnya sesuai kebutuhan. Nah, terus nyalakan untuk tombol powernya. Nah, seperti ini ya. Kita nyalakan juga yang di sebelah sini. Kita atur timernya, termokontrolnya, terus juga nyalakan untuk tombol powernya. Nah, seperti ini ya. Ini udah menyala. Yang ini juga kita nyalain juga. Nah, diatur timer dan atur termokontrol. Nah, terus kita nyalain juga. Seperti ini ya. Dari ketiga unit ini tuh udah nyala. Nah, nanti kita akan ukur untuk kecepatan angin dari mesin-mesin ini. Terus juga kita akan ukur untuk suhu panasnya itu sampai berapa sih. Nah, nanti kita akan ukur untuk kecepatan angin dari mesin-mesin ini. Terus juga kita akan ukur untuk suhu panasnya itu sampai berapa sih. Nah, ini untuk suhu panas ya dari mesin blower jumbonya. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini, kalian bisa langsung aja untuk matikan mesinnya. Seperti ini, kita matiin juga yang di sebelah sini. Nah, ini juga kita matiin. Nah, untuk penggunaan mesin ini, kalian bisa siapkan ya, untuk ukuran ruangannya itu ukuran 3x4. Terus juga kalian siapkan untuk tatakannya atau rak-raknya. Nah, nanti aku akan kasih tahu kalian untuk sketsa ruangan yang harus digunakan untuk mesin blower jumbo ini. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di bawah sini. Install aplikasi resmi kami melalui Play Store ataupun App Store di HP kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!